戯王デュエルモンスターズ GX タッグフォース。Oke guys, balik lagi bersama gue Arif di channel Arifnese, dan di sini gue bakal share ke kalian tips cara cepat mendapatkan DP. Trik ini juga bisa dilakuin di Yu-Gi-Oh! GX Explorer 2 karena sama aja sih. Oke, kita new game. Ntar gue kasih nama dulu. Save dulu. Oke, udah. Story mode. Di sini Gen Dark Gen Trusdale udah bisa jadi partner. Kita skip aja. Oke, dah. Kita partner sama Jen. Hell Kaiser. Start. Nah. Oke, caranya tuh kayak sama Yu-Gi-Oh! GX Explorer 2. Tinggal ke Harbor. Karena sistemnya sama aja sih Yu-Gi-Oh! GX Explorer 2 sama 3. Cuman beda di cerita doang. Beda story. Oke, kita kesini. Ada Jaden. Salah. Nah, di sini tuh ada mini game Can You Make Friend 400. Oke. Nah, ada Can You Make 400 Friend. Caranya tuh ntar gue matiin dulu. Nah, jadi tuh semaksimal mungkin, seminimal mungkin tuh kalian dapatin temen. Misalnya kan ini 0 ber 0. Nah, dapatin tuh satu, matiin. Kan udah dapat satu, next gamenya kalian dapetin dua, matiin. Jadi seminimal mungkin dapetin sekecil gitu, kecil, harus dapat kecil biar si ini apa high score-nya itu nambah terus. Jadi high score itu lumayan, dapat 200 DP, 200 DP terus aja gitu. Oke, play again. Kan belum dapat teman kita. Dapat teman satu langsung matiin nih, karena baru pertama. Oke, satu dah matiin, gitu. Kan dapat di sini high score 200 DP, lumayan. Nah, next game-nya kalian dapetin lebih dari satu. Seminimal mungkin sih nambah satu doang, jadi dua gitu. Oke, lanjut. Satu lagi, dah matiin. Dua, nambah lagi high score-nya, dapat 200. Kalau yang pertama kali main Yu-Gi-Oh! GX Explorer 2 sama 3, pakai cara ini. Tuh. Dua, satu lagi. Dah, tiga. Oh, empat. Gak apa-apa. Empat. Nambah lagi X-score-nya. Nah, dapat reward. 200 DP. Tadi empat ya. Oke, lanjut. Tuh. 2, 3, 4, satu lagi. Aduh, nggak keambil. Sorry. Nah, kalau sama itu nggak dapet DP. Karena kita di sini tuh ngejar high score buat dapetin DP. Berarti harus dapet 5, 2, 3, 4, 5. Dah, matiin. Oh, 6. Nggak apa-apa, 6. Sekecil mungkin, sebisa mungkin kalian dapetinnya. Jangan sampai jauh, 5, 6, jangan. 1, 2 aja gak apa-apa dapetinnya. Tadi 6 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 1 lagi, 7, oh 8, oke. Okay. 8. Dapat 200 DP lagi, kita mulai lagi, gini aja terus. Sampai DP yang kalian mau, buat namatin baru pertama kali main ya. 8. 4. Kita suruh Jen aja yang ngambil. 6, 7, 8, satu lagi, 9, dah matiin.
4. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. 9 biar pas 10 aja gitu. Tuh. Ah, bodoh malah tabrakan. Kalau tabrakan itu jadi game over kan? Oke, play again. Oh iya, di sini juga bisa loncat kita. Bisa loncat. Tadi itu 9. 3 4 5 7 8 9 10 udah matiin. Nah, udah. Lumayan. Tadi kan 0 DP, sekarang kita dapat berapa nih? Oke, 0. Dapat berapa DP? 3000, cuy. Cuman berapa menit doang udah dapat 3000 DP. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampein. Kalau misalnya ada requestan untuk kalian, ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, ntar gue jawabin. Oke, see you next video. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang main Yu-Gi-Oh. Thank you and goodbye.